Baik teman-temanku sekalian, kembali lagi bersama aku Bang Gino. Kita ada di channel Gino Bono guys. Kali ini kita akan bermain Roblox lagi teman-teman ya. Dan kita akan bermain di Berry Prisons. Penjaranya si Berry guys. Oke guys, seperti apa keseruan Bang Gino bermain Roblox? Langsung aja kita play guys. Kita bermain kita aja di jalan penjara guys. Itu dia penjaganya, bajunya warna biru guys. Terus caranya keluar gimana guys? Kita akan cari ownya, gak anak panahnya guys. Jadi kita akan menelusuri anak panahnya nih teman-teman ya. Waduh, ke situ ya. Ini bisa, oh bisa guys. Kita lihat di pinggiran begini ya. Oh agak jeruji guys. Jerujinya, keliru. Jerujinya kita tekan begini teman-teman ya. Nah, kemudian apa nih, menjaga puncing. Apa tuh puncing? Kita klik guys. Loh kok gak bisa guys? Loh gimana nih? Bentar. Harus digedor-gedor baru bisa guys. Oh guys, parkur lagi guys. Oh sini kosong, oh ya kita parkur lagi teman-teman. Mantap. Kembali lagi. Oke guys. Lagi kesalahan teknis guys. Harap dimaklumi ya. Kita parkur lagi guys. Lompat. Mantap. Wih, tegang. Tenang lagi, tenang. Angkat tombol hijau guys. Kita harus mencet tombol hijaunya guys. Wah, jadi merah guys. Tombol hijau ini membuka ini ya guys. Untung aja. Mantap. Lagi. Wah, kita masuk di lorong-lorong guys. Loh, kok nyantol? Gimana nih? Begitu guys. Wow, kita sudah berada di luar guys. Kita berhadapan sama penjaga. Wah, guys. Ini wah, kita harus mencet-mencet. Lari. Lari lagi, kita gimana guys? Menjual 4 lu, kita dikejar guys. Itu dia guys, agak aneh pandangnya guys. Kita ikuti guys. Dia bisa gak polisinya nyusul itu teman-teman? Gak bisa guys, dia polisinya gak nyerah ya. Kita di atas sini guys. Karena polisinya gendut banget ya. Jadi gak bisa ngelewati pipa-pipa ini guys. Wih, untung guys, lagi dikit lagi lo jatuh. Jadi menegangkan begini guys. Ini dia guys. Let's go guys. Wih, kita gimana lagi nih guys? Masih belum selesai guys, kita di toilet guys. Di toilet ya. Wah, tiga pengunjung sama sekali. Kita disuruh membuka satu-satu guys. Apa nih sih? Kayak lubang ini, kayak bau. Kayak bau hijau-hijau, bau namanya hijau guys ya. Jadi kita harus melalui lubang ini guys. Waduh, kita gimana guys? Kita di luar guys. Banyak sekali lava-lava. Ini penjara apa gunung berapi teman-teman? Lompat lagi guys. Lagi guys. Untung. Oke guys. Waduh, perjalanan masih jauh guys. Tapi jangan khawatir teman-teman ya. Bang Gino ahli jalan berparkuran. Untung. Pelan-pelan aja. Ini bahaya guys. Agar retak-retak begitu ya. Kalau nggak cepat-cepat bisa nyemplung guys. Oke, untung aja. Ini agak nyuri-nyuri guys. Lompat guys, pelan-pelan saja. Tadi ada asap-asap lagi di depan sana guys. Ternyata tinggi aja. Waduh guys, lulululululul guys. Waduh, bolanya gede banget guys. Waduh, kita nggak bisa speedrun ya. Oh, kita tunggu sini aja kali ya. Coba kita tunggu guys. Wah, bolanya guys. Ini penjara di bawah gunung berapi teman-teman ya. Penjara gunung berapi. Banyak banget guys. Ini agak nggak bisa diambil tadi guys. Sambil nunggu bola-bolanya tadi berkeliaran. Wah, agak anak tangga guys. Mantap guys, kita akan memasuki jalan keluarnya di sebelah mana nih guys. Waduh, di depan tiga polisi guys. Kita ditunggu sama penjaganya guys. Lo guys. Ini kita kemana guys? Kesini. Ayo. Agak jalan di sini nih guys. Wah, kita naik sini guys. Sungguh mengagetkan sekali ya. Itu penjaga Pak Kuntilanak guys. Penjaga guys. Oke guys, kita coba sekali lagi teman-teman ya. Kita harus cepat guys. Sudah. Jadi itu kayak semacam agak satu pintu terbuka teman-teman di sini ya. Nah, ini
guys. Ungu kita harus parkur, guys. Lagi, guys. Lagi, guys. Lagi, guys. Mantap. Lagi, guys. Lagi, guys. Oke, guys. Wah, telah memasuki daerah Merapi, Gunung Merapi. Kita memasuki kastil, teman-teman. Ini penjaranya cukup aneh, teman-teman, ya. Enggak Gunung Merapi, enggak kastil. Apa nih, guys? Apakah, kita akan naik ke atas, teman-teman? Bisakah? Kita naik ke atas? Kita naik ke atas, guys. Woi, agak elevator, ya. Elevator dulu, guys. Dulu. Kita bisa, apa namanya? Oke, guys. Wah, agak kafetaria. Ini penjara apa rumah makan, ya? Agak kafetarianya. Terus belanja pakai apa, teman-teman? Kita kemana nih, guys? Ke kafetaria tuh pakai. Aku pengen makan-makan dulu, ya. Lapar, habis berlarian mengejar-ngejar. Nggak bisa, guys. Ini lampunya merah, teman-teman. Jadi kita harus ke pelatihan keamanan, guys. Penjara yang sungguh aneh, teman-teman, ya. Waduh, mami tuh, bisa cepat, guys. Salah, guys. Ya, diulangi lagi, teman-teman, ya. Kita akan coba sekali lagi, guys. Minum lagi. Masih agak efeknya, teman-teman. Nggak bisa. Kalau gitu, let's go, guys. Lari cepat, guys. Lari cepat, guys. Mantap. Terus kemana lagi nih? Tiga bisa gini kan, guys. Ini kayak flash yang mantap. Mantap. Iya, ambil aja. Untung. Iya. Lagi, guys. Iya, guys. Waduh, agaknya ngenyang-ngenyang, guys. Agak asap-asap keluar dari mulutnya. Oke, guys. Kita naik tangga, ya. Ternyata masih belum selesai, guys. Ini agak room kuga atau ruangan berkuga. Bisa kita buka? Kita coba buka, ya. Ini ya, guys. Wow, respawn. Respawn, guys. Maksudnya apaan tuh? Loh, tangganya hilang. Bentar, guys. Kita ambil. Kita bisa ambil tangga, guys. Kita bisa ambil tangga. Tangga dikemanain, teman-teman? Coba kita kesini, guys. Pusat Batu Visitor. Oke, temukan pemimpinan. Lompat, kah? Oke. Bisa. Nah, kita lompat di sini dan ini. Akhirnya, guys. Nggak bisa kita lewati, guys. Jangan tentangkan apa lagi nih berikutnya, guys. Ini lagi kipas angin, teman-teman, ya. Waduh. Woi, guys, tolong. Itu di bawah dia. Jeruji-jeruji. Duri-duri tajam, guys. Duri-duri besi tajam. Aduh. Kita harus bisa melewati, guys. Yang kita dihalangi oleh kipas angin, guys. Akhirnya, guys. Dengan supaya Bang Indo berhasil melampaui tantangan ini, guys. Wah, lagi-lagi, Pak. Waduh. Sini-sini. Lagi. Itu dia jalan keluarnya, guys. Matikan valves. Valves itu apa, ya? Knob, ya. Kita matiin dulu, guys. Biar asap-asapnya itu nggak jalan gitu, ya. Asapnya masih jalan tuh. Apa nih? Wah. Salah strategi, teman-teman, ya. Jadi, sebentar. Itu nggak bisa. Valve-nya nggak di sini, guys. Ya, sekali lagi, guys. Ini dia yang benar. Setelah itu kita akan naik lagi. Banyak banget. Nah, situ juga loh. Bisa nggak? Coba. Ini. Banyak sekali, guys. Valve-nya banyak sekali. Oke, pelan-pelan aja, teman-teman, ya. Tangga 1 juga di bawah, di sebelah kiri, sebelah kanan. Berarti tinggal atas 1. Kita harus mengeluarkan semua atau memutar semua valve. Aman, kan? Asapnya tidak muncul lagi, guys. Apakah ada kebocoran pipa lagi yang harus kita matikan? Pakur lagi, guys. Juga. Bisa nggak, ya?
bisa kayaknya. Wih, untung. Oh, sedikit lagi guys. Akhirnya guys, ini dia lorong kebebasan guys. Wah, masih belum teman. Iya, masih gi. Terus juga, lompat. Iya, lompat. Oke, sekali lagi guys. Lompat. Ya, lompat lagi. Akhirnya masih guys. Tinggal didorong oleh kipas angin besar sungai guys. Mantap guys. Akhirnya berhenti juga kipas anginnya teman-teman ya. Masih guys. Wah, itu akan meleng ke atas guys. Waduh, bahaya. Lulu. Lagi guys. Lagi, ayo. Wah, ini. Kita, sudah guys. Jalan keluarnya kah ini? Kita akan cek. Ternyata di situ ada. Hah, chef? Ini koki ya? Wah, kita akan kejar guys. Karir mereka. Wah, kenapa nih? Lulu. Kita dikejar guys. Ini kita disuruh ngapain coba? Kita dikejar sama si koki bawa panci guys. Wah. Coba kita telusurin guys, hanya makan. Kita dilempar guys. Coba guys, ini kisuh ngapain coba? Ini adalah sudah bom. Iya. Lulu guys, guys, tolong. Wah, kita bisa ngebom, caranya ngebom gimana guys? Kita bom ya. Belum. Itu dia guys. Tukang koki melawan Rambo guys. Sebentar. Waduh. Aduh, energiku guys. Iya. Tolong. Iya. Akhirnya. Tapi aku tahu. Wah, dia ketawa guys. Kepalanya guys. Ayo guys. Dikit lagi. Akhirnya guys. Kokinya menyerah kita kan menggino ya. Oke, sudah selesai. Terus kita kemana nih? Makan soka. Biasanya kan bakso kan ini enggak makan soka guys. Oke guys. Oke guys, kita akan melanjutkan perjalanan ini kemana lagi nih guys? Ini guys, anak-anak tiga ini guys. Apa kita akan meluncur guys? Woi. Ush. Lain kita juga. Waduh. Bangun. Oke guys, oke. Ini kita gimana lagi nih guys? Ada tangga guys. Jalan ke atas. Wah, gak aku tinggal seperempat teman-teman. Wah, keluar guys, menang kayaknya nih. Coba, wah, udah kebebasan guys. Lagi-lagi guys. Wow, ada langsung-langsungnya guys. Wow, iya. Iya guys, lalu kemana nih? Oh, ini dia. Agak jalan, guys. Lagi-lagi lorong, guys. Terowongan. Udah agak kebebasan sudah. Nih, depan mata, guys. Gunakan rencana mental untuk mendapatkan Atos. Ini yang terakhir, the last one. Jalan pelan-pelan. Mulus. Juga mulus. Ini jangan sampai jatuh guys, jatuh respon kita. Dikit lagi. Akhirnya guys, tiga rencana sudah kita. Wah, langsung terbuka guys. Wah, gak robot teman-teman. Kita disuruh ngelawan robot. Kita tembak kepalanya guys. Tembak, waduh. Robot mereka nih, agak sulit juga guys. Wih. Itu dia lengannya teman-teman. Lengannya ya. Lengannya guys, lengannya berkurang teman-teman. Kita tembak lengannya guys. Lengannya sebelah kanan dia mulai berkurang guys. Dan dia tinggal separuh teman-teman. Itu dia guys. Percuma kalau tembak bagiannya, tembak lengannya guys. Tembaknya pakai hamburger. Rambut ditembak sama hamburger apa ya, bisa gitu. Ini juga guys. Ayo guys. Ini lagi guys. Wah, bahaya guys. Jangan sampai mati guys. Ayo guys, sikat guys. Ya, yuk, akhirnya guys.
robotnya munting teman-teman. Wah, terbuka guys. Ternyata seru juga ya, ngelawan koki, ngelawan robot, ngelawan polisi. Wah, ada mobil guys, SWAT guys. Wah, tinggal lolos kan kita, sudah selesai kan kita misi kita. Oh belum guys, belum. Oke guys, waduh, kita lolos guys. Inilah dia ya, Bang Gino ya, naik mobil. Naik mobil bapak soka ya. Keluar melewati bagian burung guys. Wah, ini penjara yang paling aneh guys. Udah selesai kan? Tanya anak panah guys. Coba ya kita akan telusuri anak panah nih, kemanakah dia. Kita akan di bagian burung. Itu dia gak anak tangga guys. Makin menarik aja nih ceritanya si Obi nih ya. Let's go guys. Kebalik. Mana sih ini? Sini. Ah, itu dia guys. Oke, parkour ya. Sabar. Ini ya. Hap. Sedikit lagi. Kita bebas. Apakah kita akan naik helikopter teman-teman di atas ini? Ada helikopter nggak? Ini helipad kayaknya ya. Badge awarded. Wah, sudah selesai guys. Sudah selesai teman-teman ya. Ngambisi perjalanan kita sudah selesai guys. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton Bang Gino ya. Kita jumpa lagi di game-game spektakuler selanjutnya guys. Dadah.